Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa illa billah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Al-hadithu al-muttasilu. Wa ma bi sam'in kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil wa ma bi sam'in kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Oke, jadi di sini adalah kita akan membahas mengenai hadis al muttasil. Kita kemarin sudah membahas tentang hadis al-musnadu, sekarang adalah al-hadisu al-muttasilu. Wa ma ay al-hadisu alladhi bisam'i ay bisababi sam'in. Yaitu setiap hadis atau hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan pendengaran, bimakna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Atau dengan sigah yang lainnya, akan tetapi sigah tersebut memberikan makna pendengaran. Atau misalkan haddatsana, akhbarana, itu adalah yang subutul liqa, jelas subutul liqa. Tetapi di sini ada lagi seperti misalkan an ibni Umar radhiyallahu an, misalkan an ibni Umar radhiyallahu anhuma, di situ menggunakan an atau dinamakan hadis mu'an'an. Akan tetapi apabila di situ sudah ada penjelasan atau penegasan bahwa orang tersebut mendengarkan daripada Ibni Umar, maka hadis tersebut tetap bisa dikatakan sebagai hadis mutasil apabila dia benar-benar mendengar. Akan tetapi kalau an di situ nanti jadinya hadis mudallas, maka hadis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hadis yang mutasil. Kullu rawin min ruwatihi mimman fawqahu, yaitu setiap rawi meriwayatkan dari atasnya, kemudian dari atasnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai sahabat, namakan hadis mauquf. Kalau sampai Rasulullah adalah hadis marfu, maka di situ namanya adalah al-mutawsil. Ya tawsil isnaduhu lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au li sahibihi mauqufan alaih, atau kepada sahabat yang dinamakan dengan hadis mauquf. Atau qila dikatakan juga sebagaimana yang tertulis di dalam Alfiyah Al-Iraqi, bimakna adalah di sana ditambahi dengan ayyadakhul al-maqtu'u, yaitu bertambah dengan maqtu'. Maqtu' juga masuk dalam hadis mutasil apabila sanadnya bersambung dan menggunakan sama, yaitu pendengaran. Dzalika fa dzalikal muttasil wa yuqalu lahu aidan al mausul wal muttasil. Dan di sini maka apabila hadis tersebut sanadnya mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada sahabat yang dinamakan dengan hadis mauquf atau juga kepada tabi'in yang dinamakan dengan hadis maqtu', kemudian periwayatannya adalah dengan pendengaran, maksudnya seorang perawi tersebut mendengarkan, bukan dengan hanya mendapatkan surat, tetapi mendengarkan, benar-benar mendengarkan, maka hadis tersebut dikatakan hadis mutasil. Atau juga bisa disebut dengan hadis mausul, atau juga bisa disebut dengan hadis mutasil. Fadakhala al-marfu'u, yang termasuk hadis marfu termasuk hadis yang mutasil. Sebagaimana contohnya kamalikin an ma an nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhu ma'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna adalah diriwayatkan dari misalkan Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, kemudian mendengarkan daripada Imam Nafi' radhiyallahu an, kemudian mendengarkan dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kemudian mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun di sini menggunakan sighah an, akan tetapi apabila di situ sudah ada penjelasan bahwa dia mendengarkan, maka di situ juga dinamakan hadis yang mutawsil. Wal mauqufu, begitu juga dengan hadis mauquf. Tadi saya katakan bahwa hadis mauquf juga masuk kepada hadis mutasil apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ittisalu sanad, kemudian ittisalu sanad dengan pendengaran, kemudian yang pertama adalah ittisalu sanad, yang kedua adalah sama mendengarkan. Oke, wal mauqufu kamalikin an-Nafi' an ibni Umar
radhiyallahu anhuma wa kharaja bi qaidil ittisal, dan disebabkan karena adanya qaid atau pengikat yang pertama adalah muttasil sanadnya, maka di sini tidaklah termasuk maka di sini ada hadis-hadis yang tidak termasuk, seperti contohnya adalah hadis mursal, yang mana hadis mursal itu adalah hadis yang di situ tidak mencantumkan nama sahabat, tetapi dari tabiin langsung menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kada kada. Kemudian tidak juga termasuk hadis munqati. Hadis munqati itu juga tidak termasuk hadis muttasil. Sebabkan kenapa? Karena di situ terputus satu sanadnya di tengah atau terputus dua sanadnya, tetapi tidak berturut-turut. Kemudian di situ ada al-mu'allaq. Hadis mu'allaq juga tidak termasuk hadis mutasil, disebabkan karena hadis mu'allaq itu hadis yang terputus sanadnya, dimulai dari bawah. Misalkan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi Imam Tirmidzi tidak mencantumkan nama gurunya, tetapi langsung loncat kepada guru dari gurunya tersebut, sehingga hadis tersebut dinamakan hadis mu'allaq. Atau mungkin juga misalkan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tetapi tidak mencantumkan semua perawinya, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, maka itu juga dinamakan hadis mu'allaq karena terputus dari sejak awal, itu namanya mu'allaq, dan hadis ini tidak termasuk hadis muttasil. Wal mu'dhal, hadis mu'dhal adalah hadis yang mana hadis tersebut terputus sanadnya dua atau tiga secara berturut-turut. Apabila secara berturut-turut dia terputus di tengah, maka itu namanya adalah hadis mu'dhal. Wa mu'an anul isnadi qabla tabayyuni as-sama' atau sama'ihi, yaitu hadis mu'an'an. Apabila ada hadis mu'an'an, misalkan an fulan, tetapi di situ tidak ada penjelasan, tidak ada tabayyun, tidak ada penjelasan yang menjelaskan bahwasanya seorang perawi ini mendengarkan dari gurunya, maka hadis tersebut bukanlah hadis mutasil. Sebagaimana misalkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita ambil sebagai contoh hadis Sahih Bukhari, di mana Sahih Bukhari ini adalah hadisnya semua sahih, di mana Imam Al-Bukhari, yaitu Imam Al-Bukhari sebagai Amirul Mukminin di dalam hadis, beliau mensyaratkan semua hadis yang masuk ke dalam Sahih Bukhari ini adalah semuanya harus bersambung sanadnya, dan seorang perawi itu adalah mu'asarah dan subutul liqa, harus subutul liqa wasama, mereka harus benar-benar mendengar dan benar-benar bertemu dengan gurunya. Sehingga meskipun ada perawi yang mengatakan saya mendapatkan dari fulan, berarti an fulan, hadis tersebut tetap diterima karena subutul liqa wasama, sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari bahwa hadisnya adalah sudah benar-benar mendengar dan bertemu. Begitu. Wa bi qaidi sama'i kharaja ittisalu sanadi bi ghairi sama', dan disebabkan karena adanya qaid atau ikatan yang mengikat bahwasanya hadis mutasil itu sanad yang pertama tadi adalah ittisalu sanad, dan yang kedua adalah sama, harus benar-benar mendengar atau kemungkinan dia mendengar itu seperti hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, yaitu ada kemungkinan dia bertemu dan mendengar, karena kan dia satu zaman, berarti kalau satu zaman dia ada kemungkinan untuk bertemu dan mendengar. Kecuali kalau dia ada pemberitahuan bahwa memang dia benar-benar tidak pernah mendengar, maka itu otomatis dia bukanlah mutasil. Nah, karena adanya sama atau syarat yang kedua adalah sama mendengarkan, maka di sini ada hadis yang tidak termasuk hadis mutasil meskipun bersambung sanadnya. Misalkan apa? Yaitu katisalihi bil ijazah. Bagaimana contoh adalah itisolnya atau bersambungnya itu disebabkan karena ijazah. Misalkan saya memiliki satu kitab. Misalkan saya punya kitab. Kemudian kitab ini isinya adalah hadis, semuanya kitab hadis. Kemudian murid saya tidak mendengarkan hadis-hadis di dalam ini. Saya tidak membacakan hadis-hadis ini kepada murid saya. Kemudian murid saya ijazahkan langsung. Ajaztukum hadza. Semua saya ijazahkan kitab-kitab ini, saya ijazahkan hadis ini atau kitab ini, hadis-hadis yang ada di dalam ini, saya ijazahkan kepadamu semuanya. Kemudian, okay, saya terima. Tetapi, hal tersebut kan bersambung kan, sanadnya, akan tetapi dia tidak mendengar dari saya, maka hadis tersebut, kalau seandainya itu hadis, maka itu bukanlah hadis yang mutasil. Okay, yaqulu ajazani fulanun, qala ajazani fulanun, atau misalkan, saya dapatkan ijazah dari guru saya. Atau begitu juga dengan misalkan saya menuliskan sebuah surat. Atau misalkan menuliskan sebuah surat, surat ini saya kasihkan kepada murid saya yang ada di daerah sana atau di daerah di kota terpencil. Kemudian saya
saya di desa terpencil. Kemudian saya kirimkan surat ini, berisi surat ini berisi hadis, saya kasihkan. Kalau dilihat secara itisal, maka hadis ini bersambung sanadnya. Akan tetapi karena tidak mendengarkan langsung dari saya, maka bukanlah termasuk al-muttasil. Seperti itu. Seperti halnya seperti itu adalah sebagaimana itu adalah contoh untuk memudahkan kita memahami apa itu hadis muttasil. Wa ulima annal musnad akhasu minal muttasil. Maka dengan demikian kita ketahui bahwa hadis musnad itu lebih khusus daripada hadis muttasil. Kenapa? Karena hadis musnad itu adalah hadis yang muttasil sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak untuk kepada sahabat dan tidak untuk kepada tabi'in. Berarti hadis musnad itu hadis yang khusus kepada hadis marfu', muttasil marfu'. Kemudian hadis muttasil itu adalah hadis muttasil yang marfu' atau mauquf atau maqtu'. Sehingga hadis musnad itu lebih khusus dibandingkan dengan hadis muttasil. Fakulu musnadin muttasil. Setiap musnad atau setiap hadis musnad itu adalah hadis muttasil wala aksar. Dan tidaklah hadis muttasil itu hadis musnad. Sebab di dalam hadis muttasil itu ada hadis mauquf dan ada hadis maqtu. Sehingga apabila ini hadisnya maqtu atau mausul, maka dia bukanlah hadis musnad. Oke, sampai sini paham? Insyaallah paham dan semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menggapai ilmu-ilmu Islam. Kemudian kita juga bisa mengamalkannya dan kita bisa mengajarkannya. Kemudian menyebarkannya untuk seluruh umat manusia. Karena Islam ini datang diberikan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh alam agar bisa semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang. Dan pada akhirnya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan atas semua amal-amal kita masing-masing. Oleh sebab itu di saat kita masih diberikan kesempatan kesehatan, marilah kita gunakan sebagai hal-hal yang positif yang mana hal tersebut bisa memudahkan kita menuju surganya Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukran kathiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.